harga gerakan pangan murah ya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yang tujuannya adalah untuk menjaga inflasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat kita yang memerlukan dalam rangka kita menghadapi hari perayaan keagamaan yang sebentar lagi, hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa saat lagi. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dimanfaatkan bagi masyarakat kita. Ini tentunya ini sangat meringankan masyarakat kita ya Pak, karena kan memang harga-harga kebutuhan pokok kan ini mulai merangkak naik yang kita menjadikan. Ya, makanya dengan bulan harga yang lebih murah daripada yang lain untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di daerah. Kalau harganya ya jelas lebih murah dibanding dengan harga pasaran, karena ini kan suatu gerakan ya. Tujuannya adalah ya untuk stabilitas pasokan dan harga pangan. Itu harga? Harga jadi lebih murah ya. Kalau di luar di pasaran kalau cabai berapa sekarang? 28.000 ya. Ini tentu di bawah 28.000 kan. Kalau telur di luar 51.000 per ton, tentunya ini di bawah harga pasaran. Harapannya cuma bukan ini saja, artinya nanti kebutuhan pangan untuk masyarakat bisa terpenuhi, baik dalam jumlahnya, mutunya, kualitas, dan yang penting adalah merata. Itu tujuan seperti itu. Selain di pasir pengerayan dilaksanakan di mana lagi setelah ini Pak? Nah, ini hari Rabu ya, akan dilaksanakan di Tembusi Utara. Itu dalam rangka kunjungan Pak Gubernur. Rabu besok.